pada pertandingan kompetisi Liga 1 malam hari ini yang mempertemukan PSM Makassar dan PSIS Semarang. Sementara ini, di babak pertama, keduanya masih bermain imbang 0-0. Data statistik menyajikan PSIS Semarang lebih mendominasi jalannya pertandingan dengan 62% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, PSM Makassar akan tertahan di posisi ketiga dengan raihan 11 poin, sedangkan PSIS Semarang akan naik ke peringkat 10 dengan koleksi 7 poin. Menurut kalian, PSM Makassar ataukah PSIS yang akan menang di laga malam ini? Patut kita nantikan ya guys.